Halo, selamat siang semua. Bagaimana kabar di sana? Harapan kita semua sehat ya, walaupun sekarang masih dalam proses distancing sosial akibat corona, tapi kita berharap semua kita tidak ada yang kena, semua sehat-sehat saja. Jadi, dalam rangka homestay, stay at home. Jadi ini saya buka kembali satu kristik, satu pola kristik modern punya saya, milik saya sendiri. Sebenarnya ini sudah lama saya beli, tapi baru ini dibuka. Dan ini bukan yang original, tapi dari NKF. NKF ini gimana bilangnya ya? Polanya sama dengan original, tetapi dia bukan yang original. Ini dari Cina punya kalau nggak salah ya. Ini waterfall. Sebelum memulai proyek baru ini, saya akan membuka satu persatu apa saja yang ada di dalam paket ini. NKF itu artinya ini ya, needle kung fu. Dia produk impor sejenis KW gitu ya. Jadi isinya ini ada. Jadi kita akan melihat apa saja isinya ini. Kita buka begini saja lah ya, biar gampang. Jadi ini adalah sampul utama. Ada. Ini adalah pola yang di kain. Ini tergantung selera sih, mau pilih pola yang di kain atau pola yang polos. Tapi kalau kita punya waktu yang terbatas dan sering dibawa, lebih bagus ini sih pola yang di kain, karena di pola ini sudah kita tinggal ngikuti saja. Di sini ada gambar polanya dan kita cocokkan kemari, kita cocokkan dengan benang. Ini benangnya, ini kalau tidak salah benang dop ini kemarin. Jadi ini misalnya kan nomor 1 kodenya seperti ini, berarti benang nomor 1 ya. Nih, benang nomor 1 dengan kode seperti ini. Jadi kita carilah di pola kain ini kode seperti ini. Nah, ini dia. Kita cocokkan. Nih, ini kan kode ini berarti dia adalah benang nomor 1 ini. Jadi kita ambillah benang nomor 1. Jadi dengan menggunakan pola kain ini kita mengerjakan kristik lebih simpel. Cuman itu seperti saya bilang tadi, itu tergantung selera. Ada juga yang tidak merasa puas mengerjakan pola di kain ini. Dia lebih suka menghitung, karena kadang ada juga memang sedikit-sedikit kesalahan, kesilapan mungkin di pola ini, tapi walaupun tidak terlalu sering. Nah, selain pola di kain, ada juga pola kertasnya ini. Ini ada juga pola kertas. Ini ada juga lengkap dengan simbolnya. Ini ya, simbolnya kan. Nomor benang, oh ya, DMC juga, kirain dok kemarin, ini benang DMC juga. Ini full stitch benang nomor 1. Kita carilah nomor 1 di sini gitu. Ini kan. Nih, ada juga di sini. Jadi ini karena kita beli pola di kain, untuk sementara tidak usah kita pakai, tapi bisa disimpan untuk persiapan mana tahu kita membuat nanti di pola yang polos. Atau oh, ini tidak ada back stitch ya. Kalau saya sih kalau menggunakan pola di kain untuk back stitch, tetap saya harus melihat dari pola di kertas. Karena di kain tidak nampak back stitch. Cuman untuk kali ini tidak ada back stitch sepertinya. Paket ini dilengkapi dengan ini instruksinya dengan bahasa Inggris. Terkadang sih tidak dibaca lagi ya, karena sudah begitu sajalah sebenarnya prosedurnya ini. Pembacaan pola, memisahkan benang, benang. Terus dilengkapi dengan ini juga, needle, 2 pieces nih, needle. Ada 2 pieces. Ini dia. Benangnya ada 20 warna. Ini ada ekstra untuk nomor 12 karena nomor 12 lebih banyak, jadi ada ekstranya. Oke, itu saja untuk unboxing kristik pola kain hari ini. Dan kita akan lanjut untuk mengerjakannya. Selamat mengkristik untuk kita semua para stitcher.